Anjir, mukanya nafsu. Gak apa-apa sih, dia suami istri. Kamu mau ngapain? Kan gak bisa juga. Ya gak apa-apa. Kayak, nah kayak gini seenggaknya. Oh, iya. Senang kayak gini. Pijit nanti ya, pijit abang. Abang tuh suka banget pijit. Sampai bawah. Hello guys, welcome back to my channel. Yeah. Yo teman-teman, jadi kembali lagi di channel gua FKR Project ya. Nah jadi kali ini kita bakal nge-reaction malam pertama si Dylan Barbar. Nol privasi ya, anjir. Ada ceweknya dia. Jadi dia ini buat di story-story IG-nya cukup menarik. Buat kita tonton rame-rame, didewasakan oleh TikTok. Mbak, aku aja belum tahu rasanya malam pertama, tapi kamu sudah mereview duluan. Oke, langsung aja yang belum tahu Dylan, oke, gue juga nggak tahu sih sebenarnya, tapi muncul di FYP gue dan lucu gitu tingkah dia. Oke, let's go. Yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, di like dan di komen dan di share ya videonya. Oke, langsung aja kita mulai, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita mulai sekarang juga, let's go. Ngak banget malam-malam lihat story Instagram Dylan. Oke, kenapa? Alhamdulillah sudah selesai bersihin make up gitu kan. Kenapa tapi tuh make up-nya? Suami masih sibuk aja nih repost-repost apa tuh dari teman-temannya lah ya, kalau semuanya di repost ya nggak bakalan habis tuh. Anjir, dicium. Udah sampai ini. Udah muhrim. Jangan kayak gitu toh, yang pemanasan kenceng lah, ngungi langsung. Barbar kali kah? Jadi kita mau tusuk-tusuk jerawat maksudnya. Tusuk jerawatnya kapan sayang? Sayang nge-repost Anjir, gila, rusak-rusak tusuk jerawat ya teman-teman. Kukira tusuk yang lain ya, ternyata tusuk jerawat. Terus sih aku wes nganggo BH lagi loh ya. Dead and high. Terparah deh. Alhamdulillah. Diperjelas. Bro, kita gue lanjut video kedua. Lihat SG Dylan yang terbaru. Salat pertama bareng cuami Dede. Cantik juga sih Dylan ya. Hey, hands up my friend. Apaan tuh? Hey, aku isi lirik ini auto anggu kepala. Sakit. Ayo mari join sini bikin janji di sana. Coba dulu ayo jangan malu-malu sama ini pasti janjok. Gila orang cewek privasinya nol ya teman-teman. Alhamdulillah kerjaan rumah. Privasi Dylan 0%. Oke, kenapa nih 0%? Gila kerjaan rumah sudah beres, ini benar-benar enggak sabar. Enggak sabar kenapa tuh? Ronde kedua. Itu anunya. Ternyata tuh pas nyapu saat itu terjadi tuh memang apa ya, mungkin masih shock pegang apa itu shock nggak tau siap pegang mana jadi rada sakit tapi kok setelah di kalau dilepas itu kok kayak pengen lagi. Anjir, kok gitu ya teman-teman, pengen lagi. Pertamanya sakit, kedua nagih. Gimana ya, pokoknya intinya yang niatnya pertama kali itu yeah. Niat yang mau langsung beronde-ronde itu ternyata gak bisa mbak. Gimana diri lo sendiri? Belum terbiasa ngono lo, tapi naik malam ini udah datang. Suamiku? Oh ya ampun. Suamiku. Gue jadi suaminya sih rada takut aja tuh saat gua story lagi begituan deh. Gak apa-apa sih, udah nikah jadi ya gak masalah. Dylan, love you Dylan. Storymu bikin aku memanas ya.
Okay, Jill tour review Jujun malam pertama. Oh, ini pas momen mereka nikah ya. Hey, sahabat Global Warming yang dicintai Tuhan dan dirahmati. Ada apa dengan dunia? Gimana nih kabarnya kok jam 2 belum tidur? Kenapa nih bontot, takentot-kentot, totsu-totsu, kenapa belum tidur? Lagi nunggu nge-review kamu, Dilan. Tentu saja itu kan yang kalian harapkan. Review jujur nih kak, review detail dong kak mengenai rasanya. Atau... kok jadi kayak nge-review makanan? Sensasinya atau apa tuh sensasinya? Mengenai yang itu kan. Lalu sudah aku jelaskan sebelum-sebelumnya kalau aku lagi men dan itu kan larangan untuk berhubungan berhubungan via telekomunikasi, via seluler, enggak, maksudnya berhubungan yang itu selagi men. Jadi ya tadi ya hanya itu aja sama kayak gitu aja cipok. Itu aja deh cukup. Oke, back. Anjir. Wah, gue paham. Bangke. Adalah kalau yang masih bocil, please jangan nonton video ini. Gue paham siarannya kemana, gue paham. Apakah kalian paham? Next. Pengantin baru apa nih? Aku kerasin rambut aku kayak gini. Oh, ininya udah jebol. Gak apa-apa sih, ini juga bisa jadi ditarik kan? Ditarik! Gaya baru nih. Ya Allah, gemes banget sih ya. Itu namanya tumben digigitin, kenapa sayang? Untuk pegangan nanti. Suaminya yang waru, bangki. Om aja. Mulai sekarang gua. Nak, baby. Mas kali. Okay. Privasi Dilan 0%. Pertama kali Dilan di unboxing. Okay, kenapa nih? Kenapa? Teriak-teriak. Gimana, Dek? Ini gue baru kali ini nonton kayak gini ya. Gue rasa unboxing paket, nge-review barang, unboxing skincare, unboxing malam pertama. Sudah gila. Gak apa-apa, tapi asik. Duh, bingung ya. Anjir, ketawa aja sih. Aku ya coba. Coba apa tuh? Coba apa tuh? Duh, ya Seru, sakit. Gimana deh? Akuan Dilan saat resmi jadi istri orang. Kenapa tuh Dilan? Karena aku persiapan mau ngentiau ya kan. Ternyata kenapa? Aku mens. Suamiku ngene lho. Suaminya kelihatan tertekan. Dia tertekan sekali, sangat kecewa ya. Tidak ada wajah-wajah sangat bahagia dari wajah mukanya, tapi istri yang sangat bahagia ya. Bingung mau ngapain ini soalnya. Mas, ini you know, mas. Anjir, orang goyang-goyang. Ini apa kecelengan? Ih! Anunya. Celengan. Iya, aku sudah membayangkan. Iya kan, sudah membayangkan. Aku tuh men, ternyata. Tapi ya, mas. Masih pemanasan mennya. Wah, gesek-gesek aja. Wah! Dan itu tuh yang pemanasan, kenceng loh aku ngi langsung. Jadi kita mau tusuk-tusuk. Itu anunya. Jerawat. Saya nge-repost terus sih, aku wes nganggup ya ini loh ya. Kelak. Hmm.
Kenapa bisa ada celengan, bos? Ini ada-ada aja ya dia. Oke. Pengantin baru. Masih ada pae, oh mae, berarti kalau daerah Jawa pae mae berarti ayah dan ibu ya, mertua. Jadi super ngerem. Oke. Icip jenggot dulu aja deh. Oke, diicip enggak tuh. Udah kayak nge-review makanan ya. Pengantin baru yang satu ini meresahkan banget tuh. Yang satu ini meresahkan banget, wey. Kenapa? Kenapa dilihat masih ada pae mae jadi enggak bisa barbar. Oh, bisa barbar. Kis-kis dikit aja ya. Mas-mas. Gue rada suka juga ya kalau punya cewek yang kayak gini nih. Ini ibaratkan kalau dalam Mobile Legend ini hyper, bos. Ini bagian midline nih, ini midline-nya ya. Ini hyper nih, ini hyper yang sangat banyak sekali kill-nya. What? Gue suka. Assalamualaikum. Anjir, lidahnya panjang banget. Digilet. Siapa? Biasanya sih cowok ya, yang Aswan ini kok jadi cewek. Kalau banget. Oke, kenapa lagi nih? Itu loh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anjir, olahraga, olahraga teman-teman, olahraga ya. Santok ya. Okay. Ketek dulu. Hangat, hangat. Oke. Oke. Oke, ada apa nih, Mat? Oke. Gigit. Halo. Ini mau disayang apa malah berontak-berontak? Halo. Tidur sayang. Pagi. Sudah malam. Berlama-lama kemudian. Mungkin ini video terakhir. Tadi sudah mati. Lighting gua mati. Lagi asik-asik ngegigitin keyboard. Sudah malam langsung mati lighting gua. Oke, ini video terakhir ya. Kenapa nih? Sayang, ini kan malam juga. Kok ekspresinya kalau udah di luar beda lagi ya, kayak lebih beribawa ya. Kalau di kasur kayak anak-anak. Oke. Ini belum apa-apa muka suaminya sih udah panik. Bukan abang tahu adik belum bisa. Terus kira-kira ngapain kita ya? Nanti malam nongkrong aja sampai malam kali ya. Wajahnya panik. Tidak, pulang rumah aja. Pulang rumah. Anjir, mukanya nafsu. Gak apa-apa sih, dia suami istri. Kamu mau ngapain, kan gak bisa juga. Ya gak apa-apa. Kayak, nah kayak gini seenggaknya. Oh, iya. Senang kayak gini. Tangannya. Pijit nanti ya, pijit abang tuh suka banget pijit. Sampai bawah. Diperjelas, Najo. Sebenarnya cukup. Akhirnya dapat juga guys, ini yang dia tuh cari yang kayak gini, yang depannya ada emboss yang kecil gitu. Terus ini kayak bisa dua warna gitu, bijinya coklat sama hitam. Enggak sama. Abang lagi pakai yang hitam, pakai sayang. Siapa yang suruh pakai itunya? Saya. Astagfirullah. Cakep ya? Simple, enak itu simple. Ini cuma 750. Tapi kuat gitu. Cuma 750. 750.000 cuman. Cuman. Dompetku, kantongku bergetar, Mbak Dilan. Kamu bilang itu cuman ya. 750.000 itu adalah bayaran kos-kosanku. Dan bisa dua warna kok.
kan gak kedodoran lagi. Ya. Ya kerja terus ya Pak ya. Kerja terus ya Pak ya. Bisa pakai sabuk bekas Pak Su untuk properti. Danjo, danjo. Berhenti ya Pak ya. Iya kan udah jadi. Berubah lagi sifatnya. Ya kan. Enggak sayang kan sembari toh nyambi menyambi gitu loh. Kan ya. Kalau kalian lihat sih muka cowoknya tuh sangat tertekan dan sangat pengen. Merindung. Merinding. Balik aja yuk. Lagi kali kita kan punya sabuk yang tadi bekas bibi itu. Itu nanti malam bisa kita pakai untuk properti. Properti ini loh, saya digantung di dinding kamar itu loh. Oh ini tuh sebelum menikah tuh kayak gini. Yang desem itu ya, desem itu ya. Berdesem. Udah gua capek sumpah. Kan kesian mereka kagak ada privasinya. Gua sebagai jomblo jadi kepengen ya teman-teman. Enggak, jadi si Dilannya ini kayak mengarahkan ke situ tapi ujung-ujungnya diplesetin. Dan tapi lucunya lagi suaminya memperjelas lagi gitu. Udah diplesetin diperjelas lagi. Jadi tahu kita arahnya ke mana. Aduh, ngakak-ngakak kocak-kocak ini mantap banget nge-reaction. Cukup capek ketawa terus dan nol privasi. Oke, dan gue di sini Fadli. Thanks guys yang udah nonton video ini dan gue mau ngingetin lagi kalau gue buat reaction ini gak pernah namanya menggunakan skrip. Jadi so kalau misalnya ada kata-kata salah silahkan dibuang kata-kata buruknya, diambil kata-kata baiknya. Kalau emang gak ada kata-kata baiknya, so jadi ya jelas konten gue sebagai hiburan semata. Dan gue di sini Fadli dan sampai ketemu di next video FYP atau viral. Bye bye. I'm gonna go up on the